إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Seluruh Nabi Ustaz Hadi Syahudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyambung kembali kepada tafsir di IKM ini, Musi Ayat yang ke-84, masih lagi. Ikhwatul Iman, Iman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la takum ala qabri. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan jangan kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Semuanya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sekali ini mereka pastikan kita telah bincangkan hadis dari Imam Bukhari dari Imam Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Abdullah bin Ubay ini mati, maka anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Nabi SAW minta dia sebaik Nabi berikan baju kamisnya untuk menjadikan kafan Nabi, menjadikan kafan ayahnya itu. Dan dia minta juga agar Nabi menyembahyangkan jenazah. Nabi pun beranjak ingin menyembahyangkan jenazah si Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kemudian Sayyidina Umar bangkit memegang baju Nabi SAW dan berkata, wahai Nabi, apakah Nabi menyembahyangkan jenazah si munafik ini? Padahal Allah SWT telah melarang Nabi untuk menyembahyangkan ini. Lalu Nabi telah bersabda, Allah memberi kepadaku pilihan. Sering dia memberikan pasukan. Jadi Nabi menghantarkan jenazah si Abdullah bin Ubay bin Salul ini sehingga ke proses penguburannya selesai. Sayyidina Umar berkata, aku pun merasa hairan atas keberanianku terhadap Nabi SAW. Nabi telah menjawab, Allah lebih mengetahui. Aku dibenarkan untuk memberikan, memohonkan keampunan untuknya. Jadi setelah turunnya ayat ini, riwayat yang lain, Nabi tidak pernah lagi menyembahyangkan jenazah golongan munafikun, bahkan berdiri atas kuburnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab tafsir dalam sunannya. Dan beliau berkata, hadis ini tarafnya hasan sahih. Imam Bukhari juga mencantumkan riwayat yang kedua ini dalam pembahasan yang lain, seperti disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Jadi ini boleh dikatakan, bila kita lihat ada beberapa contradiction dan riwayat-riwayat yang dikemukakan ini. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menghuraikan hasil selidik yang mendalam terhadap hadis-hadis ini. Tapi tidak, bila kita baca, timbul dalam fikiran kita bahawa Rasulullah telah mengambil pertimbangan Nabi sendiri untuk menyembahyangkan jenazah melalui Ubay, dan ia menimbulkan satu kemusykilan bagi Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Munir, mafhum dari ayat ini, boleh sahaja menggelincirkan kaki kita. Sehingga Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani tidak menerima kebenaran ataupun kesahihan hadis ini. Sehingga dengan tegas beliau berkata, hadis ini tidak boleh diterima. Tidak sah bahawa Nabi SAW berkelakuan seperti ini. Dalam kitab Taqrib pula dikemukakan satu alasan tegas daripada Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani ini. Kata beliau, hadis ini termasuk khabar-khabar ahad yang tidak diketahui ketetapannya. Jadi jangan ni jadi complicated. Pasal dalam memahami hadis ini, elok selalu baca sebagai contohnya dalam majalah Sulusi, Musi Kuala Mahmudah, Musi Kolam Akhir Zaman. Syekh Ustaz Umar Muhammad Nur Hafizahullah sentiasa membincangkan dari perspektif muhadithin. Perbincangan muhadithin yang menarik untuk kita fahami, dan beliau telah menggunakan bahasa moden yang kontemporari yang mudah kita faham. Begitu juga Imam Al-Haramain dan Imam Al-Juwayni yang jelaskan dapatnya dalam kitab Ikhtisar bahawa hadis ini tidak ada dalam As-Sahih. Dan kata beliau bunyi dalam Al-Burhan, hadis ini tidak disahkan oleh para ulama' muhadithun. Begitu juga berkata Al-Dawudi dalam Syarah Al-Bukhari, hadis ini tidak mahfuz
Al-Imam Al-Ghazali pun menjelaskan dalam kitabnya Mustasfa. Imam Al-Ghazali anak murid kepada Imam Al-Haramain dan Imam Al-Juwaini. Dia berkata yang jelas khabar yang tidak sahih, iaitu Nabi SAW berkata minta keampunan sampai 70 hari. Kalau 70 hari tidak diterima, maka Nabi akan menambah. Kata Imam Al-Ghazali, hadis ini tidak sahih. Kata Imam Munir, tidak boleh kan kata-kata begitu kepada Nabi SAW kerana Allah telah mengkhabarkan, memberitahu, menetapkan tidak boleh memohon keampunan untuk orang-orang kafir. Kita telah bincangkan berkali-kali dalam tafsir surah ini. Kalau Allah sendiri telah mengatakan bahawa dia tidak akan beri keampunan bagi orang kafir, maka memohon keampunan untuk orang kafir adalah satu perbuatan mustahil berlaku kepada Nabi SAW. Mustahil berlaku kepada Nabi SAW. Begitu juga kata Syekh Sayyid Rashid Ridha dalam tafsir ini. Semua tafsir yang kontemporari yang punya manar. Menyatakan pula pendapatnya dengan tegas, sebenarnya hadis ini bertentangan dengan kedua ayat. Ayat yang memintakan keampunan 70 kali yang telah kita jelaskan dahulu, 70 kali bukan menandakan kepada bilangan, tahdid. Tetapi dia merupakan satu bentuk taksir dalam bahasa Arab. Taksir maknanya tiada had. 70 kali itu lambang banyak. Telah kita bincangkan pada Azam Makhsyari dan lain-lain, melibatkan angka. Maka kalau kita perhatikan dari sudut usuluddin dengan teliti berpegang pada dalil yang qat'i, lebih banyak dari megang riwayat-riwayat zanni. Qat'i ini maknanya jelas, dari zanni ini maknanya tidak begitu jelas, ada kesamaran. Sila ini boleh kemaksian. Tidak ada jalan lain untuk jawab pertentangan ini selain daripada memutuskan bahawa hadis ini tidak sahih, walaupun dari pihak matan hadis sekalipun. Jadi yang terkemuka dalam kajian para ulama seperti Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa, dan Ad-Dawudi juga menjelaskan dari sudut syarah hadisnya kepada Bukhari menolak kebenarannya. Tapi bincangan ni bincangan yang agak complicated, hanya difahami oleh mereka yang mempunyai latar belakang dalam bidang hadis. Jadi setelah kita merenung hadis-hadis yang kerap dikemukakan oleh para ulama tafsir berkaitan kedua ayat ini berkenaan dengan kematian Abdullah bin Ubay, dapatlah kita buat tiga kesimpulan. Demikian dijelaskan oleh Abu Ya Hamka dan tafsirnya Al-Azhar. Jadi riwayat Nabi SAW minta mohon keampunan lebih daripada 70 kali, kalau Tuhan, kalau Allah SWT tidak mahu menerima dengan 70 kali, maka sehari ini mulai kata sekian, Nabi akan mohon lebih daripada 70 kali. Kalau Allah tak terima 70 kali itu, maka Nabi akan mohon lebih. Riwayat ini payah diterima sebenarnya. Sebab ayat yang melarang minta keampunan untuk golongan kafir, golongan munafik pun berkaitan dengan Nabi Ibrahim dengan ayahnya, berkaitan dengan ayah si Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Bukan satu saja, ia berulang-ulang dalam surah yang banyak. Seperti yang dinyatakan dalam surah Munafiqun yang turun beberapa tahun, 4 tahun lebih kurang, lebih awal daripada surah Bara'ah pun sudah menjelaskan maksud yang sama, larangan mohon keampunan kepada golongan kafir ataupun munafik. Jadi, takkanlah Nabi yang sangat tidak faham? Jadi maknanya riwayat ini tidak sahih. Yang kedua, hujah yang kedua dikemukakan oleh tafsir Al-Azhar. Nabi SAW menyembahyangkan Abdullah bin Ubay. Hadis ini pun payah diterima. Kerana takkanlah ayat yang ke-79 dengan ayat 84 yang sedang kita bincangkan ini memakan waktu berbulan ataupun bertahun jarak turun antara keduanya. Payah diterima bahawa Nabi SAW telah pun dilarang mohon keampunan untuk golongan munafikun sebanyak 70 kali, lalu menyembahyangkan jenazahnya turun lambat selepas itu. Sehingga ini mulia kemasnya. Dan kita harus faham menyembahyangkan juga adalah sebahagian daripada maksud memohon keampunan. Kerana dalam sebahagian jenazah itu sendiri ada mohon keampunan Allahumma fillahu warhamhu dalam takbir yang ketiga itu, sebelum takbir yang keempat beri salam. Jadi sehingga ini mulia kemasnya. Dan yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahawa jenazah Abdullah bin Ubay telah dikuburkan, dikambus, ditimbus, dikeluarkan kembali semata-mata untuk dipakaikan gamis atau kamis Nabi SAW. Jenazah itu dipeluk pula oleh Nabi, letakkan atas ribu Nabi SAW. Jadi sebenarnya ini mulai kemaksudian.
Even pandangan pun menolak, tak kena sabar sedaya ini boleh dapat maksudnya. Kalau Nabi tidak faham, ini merupakan munafiqun. Jadi para ulama melihat Yusuf Taufiqnya seperti telah kita jelaskan pandangan Al-Baqilani, begitu juga Al-Imam Al-Juwaini dan anak muridnya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, mengatakan bahawa riwayat Nabi menyembahyangkan, Nabi mohon istighfar, mengingkari arahan Allah itu tidak benar. Jenazah telah dikuburkan, dikeluarkan semula, riwayat ini tidak benar kerana dia bercanggah dengan banyak dalil yang lain. Tapi kalau riwayat berkaitan dengan Nabi mengirimkan pakaian Nabi, jubah Nabi ataupun kamis Nabi untuk dipakaikan kepada jenazah Abdullah bin Ubay ini untuk menangi hati putranya yang beriman ini, maklumlah dia anak, walaupun dia beriman, itu ayahnya, tetap ayahnya. Riwayat ini tidaklah bercanggah kerana ini merupakan satu dakwah Nabi SAW untuk menangi pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul yang masih lagi munafik pada waktu itu. Dan ini bukanlah pelanggaran perintah Allah, kerana memberi pakaian kepada orang bukanlah satu masalah yang besar, bukanlah sama dengan mohon keampunan. Ini untuk menunjukkan kasih sayang Nabi kepada putera Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Bahkan setelah Abdullah bin Ubay ini mati, Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat mencela Abdullah bin Ubay kerana ia akan menyakiti hati Abdullah anaknya, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kamu sakiti anak ini, sakiti, menceritakan keaiban si mati, ia akan menyakiti yang hidup. La tu'zul ahya bisadil amwat. Jangan kamu menyakiti orang yang hidup kerana mencela si mati. Jadi ini yang merupakan satu suri teladan yang amat tinggi, lapangnya hati Nabi SAW dalam pergaulan, berhemahnya Nabi, berhikmahnya Nabi memohon kepada para sahabat jangan mencela kelemahan yang berlaku pada Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah mati ini. La tu'zul ahya bisabil amwat. Jangan sakiti orang yang hidup dengan mencela si mati. Jadi jelas kepada kita sedaya ini boleh kemaslian, larangan sembahyang, larangan beri kubur tidaklah bermaksud larangan membuat baik kepada beliau dengan cara menghadirkan pakaian. Sedaya ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Kita dapat lihat di sini bagaimana jelas maksud para ulama membincangkan perkara tersebut supaya kita mengerti pergaulan sesama muslim yang memerlukan hikmah, memerlukan rahmah. Dan perkara ini juga diwarisi oleh para sahabat Nabi SAW. Lihat pada satu hari bagaimana Nabi SAW begitu rahmat kepada seorang sahabat yang terlanjur melakukan perbuatan zina. Perkara ini sering saya jelaskan sama ada tafsir di IT Mini ataupun Muslim Majalah Solusi, kerana kita menghadapi satu fitnah yang cukup besar pada hari ini. Melaku perbuatan zina ini berterusan di mana-mana. Kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Salihin, saya memilikilah kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Kalau tak mampu memiliki Riyadhus Salihin yang tebal, memilikilah ringkasan Riyadhus Salihin yang telah pun diringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Ada satu bab namanya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Dalam himpunan hadis-hadis dan ayat yang banyak menceritakan tentang kepentingan Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, Al-Imam An-Nawawi mengemukakan hadis bahawa doa kita tidak dimustajabkan Allah Subhanahu wa taala apabila ana ahliku wa fina as-salihun, kita akan binasa sedangkan ada di kalangan kita orang yang salih. Jawapan Nabi, ya, ila kathural khabas, kalau banyak berlakunya perbuatan-perbuatan khabas. Khabas ini perkataan kalau kita lihat huraian para ulama Al-Asfahani sebagai contohnya dalam Mufadat Al-Fadhil Quran merujuk pada zina. Bagaimana cara Nabi menangani isu zina? Rahmatnya Nabi SAW untuk memenangi hati pemuda ini yang ternyata telah melakukan perbuatan yang haram, yang keji itu, dan ternyata doa Nabi SAW menjadi satu sebab perubahan pada dirinya. InsyaAllah perkara ini akan kita sebut dalam kuliah akan datang sebagai satu contoh bentuk hujah bukti kasih sayang Nabi kepada umat baginda SAW, walaupun kepada golongan yang masalah seperti ini. Doa ini akan kita pelajari dalam kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.